Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera tuan-puan semua. Apa khabar tuan-puan semua yang berada setia berada di dalam FB Live kita pada hari ini? Apa khabar tuan-puan semua? Diharap tuan-puan semua sihat dan ceria, bersemangat untuk sesi kita pada malam ini. Jadi selamat datang tuan-puan semua ke sesi Facebook Live Midat to You yang dibawakan khas di Facebook Live Institut Keusahawanan Negara INSKEN. Alhamdulillah, malam ini merupakan malam yang di mana kita telah bersiaran selama 6 minggu ya tuan-puan semua. Sedar tak sedar, hasil sokongan tuan-puan semua kita telah bersiaran selama 6 minggu. Jadi terima kasih diucapkan atas sokongan dan support daripada tuan-puan semua. Jadi tuan-puan semua, suka sebelum saya teruskan sesi ini, suka untuk saya kongsikan semula apakah itu Midat to You ataupun inisiatif Midat to You ini. Jadi program ini diilhamkan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Midat bersama agensi-agensi bagi menyampaikan maklumat dan tips tentang bagaimana untuk usahawan dapat mampu terus bertahan dan kekal positif dalam tempoh pandemik yang sukar ini. Jadi sesi perkongsian ini akan berjalan setiap hari pada pukul 9 malam dan akan dikendalikan oleh agensi-agensi di bawah MIDEC seperti Tekun, Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Pernas, IKM dan banyak lagi ya tuan-puan semua. Jadi pada malam ini, alhamdulillah INSKEN membawakan satu lagi topik yang cukup menarik untuk dikongsikan bersama tuan-puan semua yang setia berada di FB Live kami. Jadi insya-Allah malam ini kita akan berbicara dan berkongsi berkenaan topik menukar cabaran hidup menjadi satu peluang untuk terus ke hadapan. Dan INSKEN alhamdulillah hari ini sangat bertuah kerana speaker kita pada malam ini cukup-cukup hebat orangnya. Jadi beliau akan berkongsi berkenaan dengan topik ini bersama-sama rakan usahawan yang berada dalam FB Live kita pada malam ini. Jadi tunggu, jangan pergi mana-mana, teruskan menonton sehingga ke penghujung rancangan. Okey. Suka juga saya ingatkan tuan-puan semua, sesi ini akan berjalan selama lebih kurang sejam, di mana speaker kita akan berbicara selama 45 minit lebih kurang dan baki 15 minit lagi kita akan spend masa untuk membacakan soalan-soalan yang ditanyakan oleh tuan-puan semua di ruangan FB Live kita. Jadi jangan lupa tuan-puan semua, sebelum sesi ni nampak butang sebelah kanan tu, tolong like, share dan komen, tag seramai mungkin rakan-rakan usahawan kita, family-family kita supaya turut sama boleh masuk ke dalam FB Live kita dan belajar sesuatu yang menarik pada malam ini. Jadi tuan-puan semua, sebagai seorang manusia dan juga sebagai seorang individu yang bergelar usahawan, cabaran hidup semestinya akan datang dan menjadi lumrah dalam hidup kita. Jadi cabaran hidup boleh datang dalam pelbagai bentuk, tetapi dengan hanya satu sahaja matlamat, iaitu untuk menguji kekuatan dan kecekalan diri kita. Jadi di sebalik setiap ujian dan cabaran itu pastinya terselit 1001 hikmah. Jadi hari ini tuan-puan semua bersama speaker kita, kita akan merungkai dan mengupas dengan lebih lanjut bagaimana cara untuk kita menukar cabaran hidup itu menjadi satu peluang untuk terus ke hadapan, khususnya sebagai seorang usahawan. Jadi izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu speaker kita yang cukup hebat pada hari ini. Speaker kita tidak asing lagi bagi kita di Malaysia dan pernah bersama kita ya tuan-puan semua bagi sesi Midat to You sebelum ini. Jadi Dr. Haji Tengku Asmani bin Tengku Muhammad, atau lebih mesra dipanggil atau disapa dengan panggilan DTA, merupakan seorang motivator dan juga penulis buku. Jadi speaker kita ni cukup terkenal lah dengan penulisan dan program-program motivasi. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Zahiri? Alhamdulillah sihat Doktor. Terima kasih Doktor kerana sudi sekali lagi menerima jemputan kami untuk sesi Midat to You pada malam ini. Sihat kan Doktor? Alhamdulillah sihat walafiat. Kalau tak sihat tak muncul saya ni ha. Alhamdulillah, suka saya tengok Doktor bersiaran sekali lagi. Okey, jadi Doktor, saya tengok dekat FB Live kita, penonton kita pun tak sabar-sabar nak bersama dengan Doktor, nak mendengar kata-kata nasihat ataupun kata-kata imah daripada Doktor. So tanpa membuang masa,
Saya dengan segala hormatnya menyerahkan majlis kita pada hari ini kepada DTA untuk sesi kita pada malam ini dengan tajuk Menukar Cabaran Hidup Menjadi Satu Peluang Untuk Terus ke Hadapan. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Made It To You, ya, dan juga pihak apa ni InScan, ya, yang mana telah menganjurkan program ini untuk usahawan-usahawan kita. Dan alhamdulillah telah beberapa kali saya sebenarnya bersama dengan InScan dan juga Made It To You ni, dan kali ini tajuknya sangat menarik hati, iaitu berkaitan tentang apa, tentang bagaimana kita mampu menukar cabaran hidup menjadi satu peluang. Kalau kita tengok bila kita sebut namanya manusia ni, dia tidak akan sepi daripada cabaran hidup. Tidak akan sunyi, tidak akan sepi. Selagi namanya manusia, selagi itulah kita akan berdepan satu demi satu masalah sehinggalah maut datang menjemput. Maknanya selagi kita hidup, kita takkan sunyi daripada masalah. Jadi hidup kita ini berdepan dengan masalah, dan memang sebenarnya ukuran kesabaran adalah dengan ujian. Kan, sebab tu kalau kita tengok Allah SWT pun dah jelaskan, jangan kita fikir kita ni beriman kalau kita belum diuji. Maknanya kalau nak tahu orang tu beriman ataupun tidak, ialah melalui ujian. Kalau nak tahu seseorang itu kental ataupun tidak jiwanya, dengan cabaran, dengan ujian. Kalau nak tahu nikmat sebuah kejayaan, ialah dengan cabaran, dengan ujian. Baru kita faham tentang nikmat kejayaan itu sendiri. Jadi perkara paling penting apabila kita berdepan dengan apa juga ujian, cabaran, dugaan dalam hidup kita, kita kena melihat itu sebagai satu perkara yang kita perlu raikan. Sebab pertamanya sekali, sebab Allah pilih kita. Allah pilih kita untuk menjadi orang yang berjaya. Allah pilih kita untuk Allah berikan kita pengalaman yang mungkin tidak ada dengan orang lain. Sebab itulah Allah pilih kita, dan Allah pilih kita pun sebab Allah tahu kita mampu untuk memikul cabaran ataupun bebanan yang diberikan ke atas kita itu tadi. Baik. Mari kita tengok. Ya, saya memang dah sediakan apa ni, memang adalah. Saya dah sediakan apa ni, kita panggil Allah, kita panggil apa ni, slide. Okey, saya dah sediakan slide untuk apa ni, tuan-tuan, puan-puan, usahawan-usahawan yang ada bersama dengan kita ni, kan. Okey, ada beberapa slide yang saya dah pun sediakan. Okey, sudah pun sediakan. Baik. Apabila kita berdepan dengan cabaran, perkara pertamanya sekali adalah bagaimana cara fikir kita. Macam mana kita berfikir? Sebab itu, dia bukan soal apa yang berlaku dengan kita, tetapi bagaimana kita memberikan respon. Bagaimana kita memberikan reaksi kita terhadap ujian dan cabaran itu yang akan mengubah pencapaian kita selepas itu. Ramai orang, apabila diberikan cabaran dan ujian, maka dia terduduk. Dia jatuh. Dia mengeluh. Dia merintih. Dan dia mula melabelkan bahawa aku tak bagus. Aku tak pandai berniaga, aku tak ada modal, aku tak ada kawan, ya, aku tak ada skill, aku tak ada pengetahuan, I'm too old for this, aku terlalu tua, I'm too young for this, aku terlalu muda, I have no knowledge, aku tak ada apa ni, sijil, kan. Pelbagai alasan yang akan keluar daripada kita, kerana apa? Kerana kita berfikiran negatif. Ya, jadi sebab itu bila kita berfikiran negatif, macam-macam lah perkara yang akan datang kepada kita. Bila kita berdepan saja dengan cabaran, maka respon kita mesti kata-kata negatif yang datang kepada kita. Mari kita lihat beberapa cara untuk kita pandang setiap kali datang cabaran. Saya nak beritahu satu benda.
apabila kita mengubah cara kita melihat ataupun kita mengubah reaksi kita, respon kita terhadap apa yang berlaku, bukan bermakna apa yang berlaku itu dah selesai. Bukan bermakna begitu. Tetapi cabaran yang datang kepada kita itu, kita akan menjadi orang yang sama ada melihat cabaran itu sebagai satu perkara yang kecil atau cabaran itu satu perkara normal, kan? Contoh misalnya dululah bila kita mula-mula kena COVID, kan, kita rasa nak duduk kena total lockdown tu satu perkara yang sukar. Anak-anak nak belajar dekat rumah PDPR satu perkara yang sukar. Kita rasakan nak keluar nak kena ada social distancing satu perkara yang sukar. Kita nak kena pakai mask, nak kena bawa hand sanitizer, nak kena ambil suhu setiap masa, kan, satu perkara yang sukar. Tetapi benarlah kata pepatah, Allah bisa tegal biasa. Jadi hari ini kalau kita tengok mana-mana kita pergi, semua orang pakai penutup muka. Mana-mana kita pergi, ramai orang dah mula menjaga diri, menjaga social distancing. Bagi yang sayang nyawa, dia akan pastikan dia tak keluar rumah kalau tidak ada sebab-sebab yang mesti sungguh-sungguh keluar rumah. Jadi oleh sebab itu, perkara yang dulu yang kita rasa sebagai satu perkara yang sukar, hari ini dah jadi mudah. Sebab apa? Dia dah jadi satu norma baharu. Dia panggil sebagai satu norma baharu. Jadi dalam hidup kita ni sebenarnya apa yang kita kena faham, apabila datang sebagai satu ujian, bagi orang yang tak pernah kena diuji, bagi orang yang tak pernah kena uji, maka datang satu ujian tu dia rasa susah sangat ujian ni. Kan? Sebagai sesiapa yang tak pernah kena uji dengan ujian yang besar, datang satu ujian yang besar, dia jadi hilang pedoman. Dia jadi hilang pegangan. Dia rasa, ya Allah, dah rasa macam dunia ni menghimpit diri dia. Dia rasa tak tahu dah nak letak mana muka dia dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia tak pernah berdepan dengan ujian, dengan cabaran. Tetapi bagaimana dengan orang yang memang dah biasa berdepan dengan ujian? Bagi orang yang dah biasa berdepan dengan ujian, dia kata tak ada apa, biasa je lah. Kan? Biasa je. Orang nak marah kita, biasa. Pelanggan mengamuk dengan kita, biasa. Kan? Orang menolak apa yang kita nak ajak, biasa. Sebab apa? Sebab itulah dia perjalanan seorang usahawan yang tulen. Perjalanan seorang usahawan yang tulen. Dia melalui liku-liku, cabaran-cabaran. Saya pernah baca satu tulisan yang dibuat oleh founder Honda. Kalau tak silap saya lah. Dia kata apa? Dia kata orang bertanya tentang kejayaan dia. Sedangkan kejayaan itu hanyalah 10% saja daripada kisah-kisah hidupnya. Orang tak nak tahu dan orang tak nak tanya kisah 90%, kisah-kisah kesusahan dia, kegagalan dia yang membawa kepada kejayaan itu. Jadi sebab itu kita kena lihat setiap apa yang berlaku, kita kena lihat daripada sisi positif. Ya. Baik. Apa juga yang berlaku kepada kita, yang datang kepada kita, cabaran apa sekalipun, dia ada dua. Satu, sesuatu yang datang kepada kita itu adalah dalam kawalan kita. Maknanya kita boleh ubah. Dan yang satu lagi, cabaran yang datang kepada kita di luar kawalan kita. Kita tidak boleh ubah. Baik. Kalau perkara yang boleh ubah, maka senang. Sebab apa? Kita mungkin ubah cara kita berfikir, kita mungkin ubah respon kita, kita ubah tindakan kita. Ya, kita mungkin malah melakukan penghijrahan. Sekarang kita dalam masih di awal awal Muharram, kan? Kita baru saja menyambut Ma'al Hijrah, kan? 12 hari ni berapa yang ni? 12 hari bulan, 10 hari bulan baru ni, yang mana kita menyambut Ma'al Hijrah. Baik, kita baru menyambut Ma'al Hijrah. Bila kita lihat kita dalam bulan Hijrah ni, apabila kita berdepan dengan cabaran, ada ketikanya sampai kita kena melakukan penghijrahan. Maknanya kita dah tak boleh duduk dekat situ, orang dah kenal kita, orang dah tahu perangai kita, orang dah labelkan kita, orang dah tak sokong kita, orang dah buang kita. Jadi oleh sebab itu, ada ketikanya kita dah tidak boleh duduk di situ lagi, sedangkan kita sudah pun berikrar untuk lakukan perubahan, kita nak bina hidup baru, kita dah insaf dengan mungkin kesilapan-kesilapan yang kita lakukan, kita sedar akan kesilapan kita, kita nak jadi orang yang baru, tapi kita tak boleh berada di situ. Kan? Jadi oleh sebab itu, apa yang kita perlu lakukan? Maka
cabaran yang kita berdepan itu kita kena lakukan penghijrahan. Kita kena pindah. Kita kena duduk tempat yang baru. Kita kena jadi musafir. Kan? Kita kena pergilah tempat orang, duduk tempat orang. Sebab apa? Bila kita duduk di tempat yang baru, orang tak tahu kita apa kesalahan kita, apa perangai kita. Kita mulakan dengan perangai baru, kita mulakan dengan cara yang baru, maka insya-Allah kita boleh capai kejayaan. Ya, ada sampai ke tahap kita perlukan penghijrahan sebegitu. Ada daripadanya hanya kita perlu lakukan penghijrahan dari segi minda saja. Kan? Maknanya kita melihat sesuatu yang berlaku itu daripada sudut pandang yang berbeza. Contoh nak membuat penghijrahan dari segi minda, ini yang slide yang saya tunjukkan ini. Kan? Kita kena mula buat penghijrahan dari segi minda. Kita lihat daripada sudut pandang yang menguntungkan kita. Contoh, bila berlaku sesuatu, kita berusaha, kita berniaga, kita mulakan satu perniagaan, ialah bila kalau siapa yang ikut sesi bersama saya sebelum ini, saya kata antara perkara yang perlu kita lakukan, kita tukar model bisnes, kita tukar jenis bisnes, kita tukar cara berbisnes, kan? Kita tukar banyak-banyak mungkin falsafah bisnes kita tukar. Maka kita lakukan pertukaran, buat apa semua, buat benda yang baru, tengok-tengok tak berjaya juga. Cabarannya masih ada juga. Kita masih gagal juga. Baik, setiap kali berdepan dengan kegagalan, kita beritahu kepada diri kita, itu bukan gagal, itu adalah hasil. Kenapa kita dapat hasil result yang sebegitu? Kenapa kita dapat keputusan yang sebegitu? Keputusan yang sebegitu adalah kerana perancangan yang telah kita laksanakan, tindakan-tindakan yang kita telah lakukan, perkara-perkara yang telah kita laksanakan tu, maka dia memberikan hasil yang sebegitu. Bermakna itulah hasilnya. Bila hasil sebegitu, kenapa? Sebab tindakan kita sebelum ini, cara kita sebelum ini. Oleh sebab itu, bila kita nak ubah hasil, maka kita kena ubah cara. Kita nak ubah hasil, mungkin kita kena ubah falsafah bisnes itu. Bila kita nak ubah hasil, kita kena ubah pendekatan yang kita ambil selama ini. Jadi oleh sebab itu, kita kena faham apa juga cabaran dalam usahawan ni sebagai usahawan. Kalau buat tak jadi, itu bukannya gagal, tapi itu adalah hasil. Maka kita ubah cara, ubah pendekatan, maka akan berubahlah hasil. Ya, kalau kita ingat klasik example, contoh klasik yang ada dalam dunia motivasi, selalu motivator akan ambil kisah siapa? Kisah Thomas Alva Edison. Ingat tak? Kan Thomas Alva Edison, ketika dia nak cipta mentol tu, dia cipta sampai 12,000 kali baru dia berjaya cipta mentol. Kemudian bila wartawan datang, wartawan tanya dia, wartawan tanya Edison, dia kata, apa perasaan tuan apabila tuan gagal 12,000 kali? Ingat tak apa yang Edison jawab? Thomas Alva Edison kata, aku tidak gagal 12,000 kali. Tetapi aku telah menemui 12,000 cara yang tidak mungkin boleh menyalakan mentol. Nampak macam mana dia melihat isu, masalah, cabaran daripada sudut pandang yang baru, dan sudut pandang itu adalah sudut pandang yang memperkasakan diri dia. Jadi kita sebagai usahawan ni, kita kena sentiasa apabila berdepan dengan cabaran, berdepan dengan isu, kita kena mencari sudut pandang yang boleh memberikan kita kekuatan untuk terus bangkit, malah kita bangkit lebih tinggi daripada sebelumnya. Kena buat sebegitu. Okey. Baik. Maaf kalau saya terkeluar tadi, your internet unstable. Kan? Jadi kalau kata unstable ke, saya terputus ke, maka pihak Medet to you Zuhairi kena menyelit masuk sekejap, kemudian saya akan masuk balik. Kan boleh, tadi saya keluar boleh. Unstable, saya pun terkejut juga. Okey. Baik, itu pertama. Yang kedua, kita kena faham setiap hasil itu yang paling penting adalah proses, perjalanan. Kerana perjalanan itu memberikan kita satu pengalaman yang sangat berharga yang kita tidak boleh belajar di mana-mana, tetapi kita hanya boleh belajar dalam kehidupan masing-masing. Jadi masing-masing Allah beri
kefahaman, Allah berikan pengalaman yang tidak sama antara seorang dengan seorang yang lain. Sebab tu bila kita belajar, kita bermentor, kan, kita menjadi menti, maknanya kita ada mentor, kan, maka kita ikut orang-orang yang dah berjaya, dia boleh bagi macam-macam tip dengan kita. Tetapi kita tetap kena terjun dan kita tetap kena berenang sendiri. Umpama kita lah nak belajar berenang, kan? Kita belajar, coach ajar kita macam mana cara nak berenang, macam mana nak kayuh kaki, macam mana nak kuat tangan dan sebagainya. Coach ajar, kan? Pakailah mesin simulasi apa ke, buat ke apa ke, kan? Tak kisahlah. Selagi kau tak terjun dalam kolam, selagi kau tak basah diri, selagi kau tak rasa macam mana nak lemas dan kau cuba selamatkan nyawa kau, selagi itu kau tak akan pandai berenang. Begitulah dia dalam konsep keusahawanan. Kita boleh belajar daripada orang. Tuan-tuan dan puan-puan boleh belajar daripada saya. Tetapi untuk tuan-tuan dan puan-puan betul-betul berjaya, tidak ada cara lain, tuan-tuan sendiri kena terjun. Kena belajar, kena terima dan kena faham bahawa cabaran, dugaan, ujian itu memang satu proses. Proses mendewasakan kita. Proses mematangkan kita. Proses menjadikan kita lebih bijaksana. Orang yang bijaksana, ya, siapa orang yang bijaksana? Orang yang bijaksana adalah orang yang pandai membuat keputusan. Orang bijaksana ni dia pandai buat keputusan. Ketika berdepan dengan masalah, ketika berdepan dengan pilihan, ketika berdepan dengan manusia, kerenah manusia. Orang yang bijaksana adalah orang yang pandai buat pilihan, pandai buat keputusan. Dan keputusan itu hasil daripada kebijaksanaan yang datang daripada pengalaman. Dan pengalaman itu datang daripada siri-siri kesilapan, kegagalan dalam hidup dia. Jadi sebab itu, kita bila berdepan dengan cabaran, kita kena seronok. Dan saya sering kali beritahu kepada ramai usahawan, sekiranya ditakdirkan untuk menjadi jutawan itu kita perlu gagal 1,000 kali, kan, maka percepatkanlah kegagalan itu. Sekiranya ditakdirkan untuk kita menjadi jutawan itu kita perlu gagal 1,000 kali, maka percepatkanlah kegagalan itu. Kalau kita lambat, 1,000 kegagalan berlaku dalam 10 tahun, maka 10 tahunlah lagi kita jadi jutawan. Tetapi kalau kita percepatkan kegagalan itu dalam masa 2 tahun, 2 tahun kita sudah jadi jutawan. Faham tak maksud saya ni? Maksudnya, kita kena melangkah lebih laju. Kalau bisnes kita perlu jumpa orang, perlu jumpa lebih ramai orang. Kalau bisnes kita berdepan dengan penolakan, kena berdepan dengan banyak penolakan. Kalau orang tak nak, kita berdepan. Orang pertama kata tak nak, orang kedua kata tak nak, orang ketiga kata tak nak. Kita berdepan. Sampai akhirnya kita dapat satu yang nak. Maka kita dapat sangat besar pengalaman, kan? Dan begitulah kita latih diri kita dalam dunia keusahawanan. Ya? Dan kita jangan mengalah. Jangan mengalah. Kalau satu jalan sampai ke hujung, nampak tak boleh nak pergi, cari jalan yang kedua, cari jalan yang ketiga. Mengalah tidak sama sekali. Okey? Sebab apa? Sebab apa juga ujian, apa juga cabaran, tidak ada ujian dan cabaran yang kekal selama-lamanya. Tak ada. Tak ada cabaran, tak ada ujian yang kekal. Sampai masanya, semuanya akan berlalu pergi. COVID-19 ni pun, insya-Allah, sampai masanya akan berlalu pergi. Dia tidak mungkin sampai selama-lamanya. Kan, kita pernah berdepan dengan apa? Malaria, manusia, tamadun manusia pernah berdepan dengan apa? Dengan kepialu, kan? Pernah berdepan dengan apa? Kan, selsema burung, kan? Pernah berdepan dengan Spanish flu. Kita pernah berdepan dengan macam-macamlah, kan? Yang mana kita telah berdepan dengan macam-macam penyakit sebelum ini, kan? Semuanya berlalu juga. Begitu juga dengan COVID, akan berlalu. InsyaAllah. Amin. Ya, tidak ada ujian yang kekal selama-lamanya. Okey. Dan kita kena faham juga bahawa apabila Allah ambil satu nikmat daripada kita, kena faham Allah tak ambil semua. Kan, Allah tak ambil semua. Kalau Allah nak ambil semua nikmat, ketika itu kita sudah pun pulang ke rahmatullah. Kan? Maknanya tadi Allah ambil sedikit. Kalau kita tengok kita ni susah,
cuba lihat orang yang dapur tidak berasap. Kalau kita orang yang dapur tak berasap, cuba lihat orang tidak ada air bersih untuk dibuat minum. Kalau kita melihat ke bawah, menyebabkan kita jadi orang yang bersyukur. Jadi oleh sebab itu, kita kena faham hidup ini untuk kita syukuri nikmat. Sekurang-kurangnya kita masih ada mata yang boleh melihat. Kita masih ada telinga yang mampu mendengar. Kita masih ada mulut yang mampu merasa. Kita masih ada udara segar yang untuk dihirup dan untuk kita dapat oksigen. Kan, kita masih ada kesihatan yang baik. Maka semuanya ini adalah nikmat. Kan, ketika orang apabila dia tidak ada penglihatan, dia sanggup korbankan segala harta dunia. Kalau segala harta dunia itu boleh mengembalikan penglihatan dia. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, ya, sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita ni kita kena lihat apa yang nikmat kita ada, maka dengan itu kita akan lebih rasa bersyukur, ya. Dan kita juga kena faham bila kita berdepan dengan cabaran, kita berdepan dengan ujian, rezeki Allah itu sebenarnya banyak. Ya, Allah tu sebenarnya Allah tak lautan luas tu, apa yang kita ada tak sampai setitik pun. Begitu banyak, begitu luasnya rezeki Allah. Kalau Allah tutup kat kita satu pintu, kan, Allah boleh buka 9 pintu yang lain untuk kita. Jadi kita kena sangka baiklah, sangka baik dengan Allah, ya, untuk kita bangkit, ya, apabila berdepan dengan cabaran, ya. Okey. Dan kita kena tengok apabila datang masalah, masalah itu adalah peluang bagi kita. Peluang dari segi apa? Yang pertama sekali, peluang untuk dia menguji ketahanan kita. Kalau cabaran besar kita mampu lalui, lepas daripada ini, cabaran-cabaran kecil tak ada apa pun bagi kita. Okey. Dan masalah tu bila datang kepada kita, untuk peluang, kita sedar akan kekurangan dan kelemahan diri kita. Kadang-kadang kita buat bisnes, kita rasa kita dah cukup perfect, sempurna, dah cukup bagus, perancangan kita lah yang terbaik. Kan, bisnes kita lah yang paling baik, yang paling bagus, yang paling menguntungkan, kan. Kadang-kadang kita bercakap pun mendabik dada, seolah-olah ini semua adalah hasil usahaku, hasil kerjaku. Kita lupa pada Allah. Tetapi bila Allah bagi ujian, kita terduduk, baru kita tahu bahawa kita ni sebenarnya banyak sangat kelemahan nak dibandingkan dengan orang yang lain, dan apatah lagi nak dibandingkan dengan Allah, kan, yang memberikan kita segala-galanya, ya. Dan kita kena faham juga, masalah memberikan kita pengalaman. Kalau kita buat satu bisnes, katalah kita dalam bidang jualan. Kita dalam bidang jualan. Kita jual, orang tolak. Kita jual, orang tolak. Kita jual, orang tolak. Kan? Satu hari kita cuba tanya orang yang tolak tu. Kan, kita tanya kat dia, kita tanya dia, pakcik-pakcik, boleh tak pakcik beritahu saya terus terang? Saya dah tahu dah pakcik takkan beli barang yang saya nak jual ni. Kan? Takkan beli barang yang saya nak jual. Tapi boleh tak pak cik beritahu saya satu, kan, sebab untuk saya dapat pengalaman, untuk saya binakan ilmu di dada saya bila saya berdepan dengan orang selepas ini. Boleh tak pak cik beritahu saya kenapa agaknya, terus terang, kenapa pak cik tolak supaya saya faham. Jadi bila kadang-kala kita berdepan dengan kegagalan, kita berdepan dengan sesuatu yang kita rasa kecewa, kita tanya orang tu supaya kita dapat belajar sesuatu. Mungkin pak cik tu kata, bukan apa sebenarnya. Kamu cerita tu terlalu mendesak. Oh, maknanya kita boleh perbetulkan. Kan? Boleh perbetulkan. Bukan apa dia kata, kamu cerita tu, kan? Kamu cerita benda yang tak ada kaitan dengan benda yang kamu nak jual, kan? Pak cik nak tahu apa manfaat dia. Asyik cerita barang ni buat macam ni, buat macam ni. Manfaat untuk pak cik macam mana? Kan? Jadi sebab tu kita kena belajar contoh daripada pengalaman dan kegagalan. Tanya orang, kenapa dia tak ambil kita? Kita projek, dan orang hantar projek selalu dapat. Kita hantar projek selalu tak dapat. Tanya dia, boleh tak beritahu saya di mana kekurangan saya supaya saya boleh perbaiki? Ha, kan? Dengan syarat segala-galanya berlaku dengan integriti lah. Barulah kita boleh belajar. Ya? Dan bila Allah uji kita, dia nak mengembalikan kita supaya kita sedar hidup bertuhan. Dan kadang-kadang, tuan-tuan dan puan-puan, kita duk sangka selama ni bisnes yang kita buat itulah yang terbaik untuk kita. Kita duk sangka itulah yang terbaik untuk kita. Sehinggalah apabila Allah uji kita, kita dah tak boleh nak pergi dah. Okay? Tak boleh nak pergi dah. Maka ketika itu kita terpaksa cari peluang baru. Kita terpaksa cari peluang baru. Dan ketika kita jumpa peluang baru, barulah kita sedar, oh, rupa-rupanya terlalu banyak
peluang-peluang lain yang aku selama ni tak nampak. Yang selama ni aku pejam mata, lalu melintas depan aku, aku buat tak peduli. Kan? Saya sendiri pun macam tu. Kan? Kalau kita tengok training. Training ni adalah antara bidang yang memang terkesan, sangat-sangat terkesan apabila bermulanya COVID-19 dan juga pandemik. Terkesan sebab dah tak boleh jumpa orang. Nak buat training secara online dan nak membina budaya training secara online ini makan masa berbulan-bulan. Kan? Sekarang barulah mula, orang mula terima okey bahawa sesi training dilakukan secara online. Kalau tidak, bila online dia kata tak puas, tak nak nampak muka penceramah secara betul, tak puas, tak boleh nak sembang dengan rakan-rakan dalam kelas training, tak puas, tak boleh lepas tu nak break sekejap minum-minum dekat hotel, tak dapat, tak puas, kan. Jadi training adalah antara bisnes yang sangat-sangat terkesan. Dah ramai sampai ke hari ini rakan-rakan trainer yang tak bangkit-bangkit, terduduk macam tu, tak bangkit-bangkit. Jadi oleh sebab itu saya adalah antara orang yang saya mula fikirkan, kan, apakah alternatif lain yang ada untuk saya mulakan bagi menampung kekurangan training yang dah selalu dapat income ni dah tak ada. Jadi oleh sebab tu macam mana? Mula cari bisnes, kan? Maka ketika kita mula nak cari bisnes, kita kena buat apa yang dikatakan SWOT analysis. Tengok apa kekuatan kita, tengok apa kelemahan kita, tengok apa ancaman-ancaman yang ada, risiko-risiko yang ada, dan tengok apa peluang yang ada. Maka kita mula timbangkan. Kita letakkan kekurangan dan juga ancaman risiko tu di satu tapak tangan, kita di satu timbangan, dan kita letakkan kekuatan kita dan peluang di satu timbangan. Kita tengok yang mana satu lebih berat. Kalau kita tengok peluang yang ada itu lebih berat, kekuatan kita lebih banyak berbanding dengan kekurangan, berbanding dengan ancaman, berbanding dengan risiko, maka ketika itu kita rebutlah peluang tu. Kita rebutlah peluang tu. Mungkin sesuatu itu sangat baru dengan kita, tetapi tidak mengapa. Ketika tahun lepas, ketika apabila bermula PKP, bermulanya COVID, dan apabila training mula terjejas, untuk mengubah itu, cabaran itu sebagai satu peluang, saya melihat pelbagai alternatif. Mula-mula saya kata, okeylah, saya nak buat program online. Yang kedua, saya nak jual e-book. E-book saya dah tulis, ada 2-3 naskah buku yang dah saya tulis, nak buat e-book. Kemudian saya fikirkan nak buat affiliate program. Kemudian saya mula fikirkan nak terlibat dengan network marketing. Ada 2-3-4 benda yang saya telah aturkan untuk saya lakukan. Kan? Tetapi saya kena tengok pula. Yang ini kena keluar tenaga. Nak buat e-book, saya fikir nak kena buat, beri masa sekurang-kurangnya 2-3 bulan baru dapat keluarkan buku yang berkualiti. Kan? Kemudian yang nak buat bisnes online, kan, kena buat marketing, kena bina kepercayaan. Masa tu semua orang tak bersedia nak membayar untuk kursus-kursus online, semua nak free belaka. Jadi itu satu risiko kita buat. Lepas tu dengan network marketing, apa pula risiko dia? Maka setelah kita buat pelbagai kajian tu tadi, maka kita pilih mana yang kita nak lakukan. Jadi bila berlaku cabaran, dia buka pintu-pintu baru tu tadi. Kan? Pintu-pintu baru. Dan macam saya, alhamdulillah, saya tak terfikir bahawa saya akan lakukan sesuatu yang baru. Alhamdulillah, dengan tertutupnya satu peluang yang biasa kita lakukan dengan cabaran yang datang, maka terbuka mata untuk melihat peluang yang baru, dan akhirnya saya rebut peluang tu, dan rupanya peluang tu lebih seronok. Peluang tu lebih berjaya. Dan peluang itu saya boleh tolong ramai orang. Dan peluang tu saya tetap boleh bercakap, melakukan latihan dan sebagainya. Nampak? Kadang-kadang kita perlu berlapang dada dan lihat peluang-peluang yang ada. Okey? Baik. Apabila kita berdepan dengan cabaran, satu benda yang saya nak kongsikan dalam hidup, kita perlu berani berimpian. Okey? Kita perlu berani berimpian. Sebab itulah yang
Allah telah pun jelaskan dalam Al-Quran kan. Jadi kita kena berani berimpian. Sebab Allah dah kata, pintalah, doalah. Nescaya akan aku berikan. Nescaya akan aku perkenankan. Mintalah. Jadi Allah tak hadkan permintaan kita itu tadi. Jadi oleh kerana Allah tidak menghadkan permintaan kita itu tadi, maka kita kena berani berimpian. Okey, dan bila kita berdepan dengan cabaran, bila kita berdepan dengan masalah, bila kita berdepan dengan kejatuhan, apabila kita berimpian, kita kena berimpian tanpa syarat. Makna tanpa syarat, kita jangan berkalau-kalau. Kita berimpian besar, kita kata tapi. Jangan bertapi-tapi. Tapi macam mana ya kalau tak jadi? Tapi macam mana ya kalau aku tak ada modal? Oh, tapi macam mana ya kalau aku ini bidang baru untuk aku? Tapi macam mana ya kalau aku tak ada kawan? Tapi macam mana? Jangan bertapi-tapi, jangan berkalau-kalau. Dalam berimpian, salah satu daripada apa ni perkara yang akan membunuh impian itu daripada menjadi kenyataan apabila kita meletakkan sekatan. Sedangkan Allah sendiri kata, pintalah, mintalah, akan aku perkenankan. Habis tu kenapa nak minta yang kecil-kecil? Mintalah yang besar-besar. Kan? Kenapa nak malu minta yang besar-besar daripada Allah? Sedangkan apa yang Allah nak bagi pada kita pun, ya, umpama saya kata tadi, lautan yang besar setitik dia pun tak habis apa ni, apa yang harta rezeki, ya, apa yang ada pada Allah lah, kan? Tak luar pun. Tak luar pun. Jadi oleh sebab itu, kenapa kita takut nak berimpian? Kenapa kita takut nak minta? Maka sebab itu, bila kita berdepan dengan cabaran, kita kena minta. Dan bila kita minta, ni saya nak pesan, eh. Bila kita minta, kita kena bersedia dengan buku nota ataupun bersedia untuk merakam. Bila kita berimpian, kita mula tak nak satu-satu benda, kan? Tapi kita kena minta dengan jelaslah. Kita jangan minta dengan cara yang kabur. Ya. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku kaya. Habis tu kaya macam mana? Kan? Kita kena tengok, ya Allah, ya Tuhanku, kan? Berikanlah aku bisnes dalam bidang apa ni, bidang yang baru aku tengah nak buat ni, berikanlah aku bisnes sampai aku boleh mendapat pendapatan RM50,000 sebulan. Dan dengan pendapatan RM50,000 itu, bukan setakat selesai semua masalah aku boleh infak, aku boleh sedekah, aku boleh zakat, aku boleh tolong orang susah. Ha, kan? Jadi bila kita berimpian tu tadi, kena spesifik apa yang kita nak. Dan kemudian kena sedia dengan buku, tulis, nota ataupun handphone kita sedia untuk rekod. Sebab apa? Tiba-tiba tengah baring-baring, kan? Tiba-tiba tengah bawa kereta, tiba-tiba tengah termenung di tangga, tiba-tiba ya, tengah kita lepas kita solat duduk kat sejadah tu, tengah berzikir, ya, tiba-tiba ya, kadang-kadang tengah buang air dalam bilik air, kan? Sebab tu, kan? Selalu, kan? Orang rumah saya kata, masuk bilik air pun buat telefon. Dia tak tahu, kadang-kadang, ya, idea datang masa tu. Nak tulis kat mana? Kan? Kat mana nak tulis? Idea datang ni. Dia bukan beritahu kita bila idea nak datang. Jadi kerana idea nak datang, at least kita boleh type sikit dalam notes. Akan type dalam notes. Tak. Okay. Taik 2-3 patah kata kunci dia pun cukup lah. Supaya kita tidak lupa idea. Sebab apabila Allah campakkan ilham, Allah berikan jalan, Allah berikan idea, ketika itu kita kena faham. Kena faham, eh. Idea tu kadang-kadang dia singgah sebentar sahaja. Dia singgahnya sebentar sangat. Dan ramai orang lepas pada tu, apa tadi aku ada idea, hilang begitu saja. Sedangkan itulah idea keemasan dia. Tetapi idea keemasan itu hilang begitu saja sebab apa? Sebab dia tak catat. Jadi bersedia untuk mencatat. Bila kita sudah berimpian, kita dah nampak apa kita nak, bersedia untuk membuat catatan. Allah akan hantarkan, insya-Allah, idea-idea ilham-ilham yang luar biasa. Baik.
Tetapi kita juga kena faham, ketika kita terima idea tu, bukan kita seorang yang ada. Ketika Allah turunkan idea, mungkin 5-6 orang dapat idea tersebut. Dalam saat yang sama, kan? Dalam saat yang sama, siapa yang tune to the same channel? Siapa yang tune to the same channel? Katalah channel Sinar misalnya, kan? Maka siapa yang tengah bersama dengan channel tu, dengarlah apa maklumat, kan? Jadi siapa yang kebetulan tune to the same channel, ketika Allah berikan ilham, ramai yang dapat ilham yang sama. Tetapi mereka yang mula mengambil tindakan akan jadi kaya, akan menang, akan berjaya. Idea datang pada ramai orang. Yang mula ambil tindakan, yang cepat bertindak, dialah yang akan berjaya. Okey? Baik. Kadang-kadang kita kata nak berimpian, tapi kita tak ada idea, kan? Ini soalan-soalan yang boleh digunakan. Untuk apa? Untuk bantu kita. Okey? Bantu kita untuk dapat idea. Tanya diri kita, kalau aku ada kuasa lah, aku boleh lakukan apa saja dengan cabaran yang aku ada ni, apa aku nak buat? Kan? Kalau duit bukan isu lah, apa aku akan lakukan? Kalau Allah berikan aku peluang dan Allah tidak menghalang langsung, apa aku nak buat? Kan? Jadi soalan kita tu tadi, kadang-kadang soalan macam orang gila, kan? Soalan orang gila, macam soalan tak betul, kan? Mana aku ada duit? Mana aku mampu? Ini negatif. Saya kata tadi, bila kita negatif, kita tak boleh keluar, kita tak boleh ubah cabaran itu menjadi satu peluang untuk kita. Jadi oleh sebab itu, kita kena berfikir dalam mencari idea baru, kita kena gila-gila berfikir. Tahu tak kenapa ada orang bermasalah nak capai nak dapat idea yang bernas? Mari saya tunjuk satu benda. Okey. Ini adalah satu balang. Okey, balang. Okey. Dalam balang ni ada banyak bola. Okey. Ada di antaranya bolanya hitam. Ini bola hitam. Okey. Dan ada di antaranya bolanya putih. Baik. Soalan saya, bagaimana kita nak dapatkan hanya bola putih sahaja? Okey, kita nak bola putih saja. Keluar daripada bola balang ni, kita nak bola putih saja. Apakah cara paling pantas kita nak dapatkan bola putih saja tanpa pecahkan balang itu, sedangkan balang ni dia muat-muat boleh setiap kita korek dapat cuma satu bola saja keluar setiap kali. Jadi soalannya, kalau saya nak bola putih saja dengan cara yang paling pantas, okey, apakah cara yang kita boleh keluarkan daripada cara nak kita nak keluarkan bola ni? Cuba fikir. Kan? Saya bagi masa. Isi air. Ada yang jawab isi air. Okey, isi air kata dia. Apa cara paling pantas? Tak boleh pecah balang. Kan? Tak boleh pecah balang. Macam mana kita nak, cara paling pantas kita nak dapatkan bola putih itu? Cuba fikir. Saya nak tengok jawapan-jawapan yang ada. Mana orang? Tengok. Penuhkan dengan air. Lagi semua cakap pasal air je. Lagi-lagi, saya tunggu sekejap. Ambil masa 1 minit.
Tongging balang. Macam mana tu nak keluar? Kena keluarkan. Okay. Baik. Sebenarnya ini masalah kita. Bila kita berdepan dengan mencari jawapan kepada persoalan. Bila kita kata, saya kata kita nak bola putih saja, kita pun tengok dalam balang, kita tengok perhati yang putih. Kadang-kadang kita korek, keluar hitam. Ish, bukan hitamlah nak putih. Korek, cak, ish, bukanlah nak yang putih. Ish, bukanlah. Kan? Sebenarnya, begitulah idea. Kadang-kadang kita cari idea, bila lepas tu kita pun fikir, macam mana aku nak berdepan dengan cabaran, macam mana aku nak keluar dari masalah, macam mana aku nak tukar masalah ni menjadi satu peluang. Lepas tu kita pun mula fikir, oh, mungkin dengan cara macam ni aku mungkin pindah ke tempat yang baru kot, buka kedai baru kot, cari lokasi baru kot. Tapi kalau cari lokasi baru, Allah, duit pula. Oh, tak boleh. Oh, mungkin aku tukar cara marketing kot. Aku mula buat online marketing. Tapi cara online marketing aku tak ada ilmu pula. Allah, tak boleh. Nampak? Bila kita sentiasa membuat fikiran sebegitu, kita takkan dapat idea yang bernas. Cara untuk kita dapat idea yang bernas, seperti mana balang tu, kalau bola hitam adalah idea yang tak boleh pakai, bola putih adalah idea yang bernas, maka untuk kita dapat semua bola putih, kita keluarkan semua sekali tanpa mengira hitam ataupun putih. Keluarkan hitam dan putih, maka kita asingkan di luar. Okay, kita asingkan di luar. Yang hitam-hitam, yang putih, putih. Keluarkan je semua. Asing dekat luar. Itulah cara terpantas untuk kita buat apa? Untuk kita dapat hanya bola putih. Jadi begitulah juga sebenarnya dalam hidup, dalam hidup kita. Sama juga dalam hidup kita ni. Kalau kita nak idea-idea yang bernas, idea-idea yang bagus untuk keluar daripada untuk berdepan dengan cabaran, nak tukar cabaran menjadi peluang, kita bila kita sudah berani berimpian dan kita tahu Allah tak halang apa kita nak dapat, apa kita nak buat, dan kita tahu Allah itu maha kaya, maha memiliki, satu seisi dunia pun milik dia, maka apa yang kita fikirkan sekarang? Kita cuma fikir gila-gila keluarkan idea. Dan jangan pelik, apabila kita dah keluar semua, kita sok dekat luar, maka kita akan dapat banyak idea-idea yang bernas yang boleh kita laksanakan untuk atasi cabaran hidup kita. Ya, dan bila kita dah putuskan apa yang kita nak buat ni, idea baru ni, kita dah nampak peluang. Sebab peluang ni daripada masalah lah dapat peluang. Kalau tak ada masalah, tak ada peluang. Contoh misalnya, saya pernah dah tengok dulu waktu saya kecil-kecil, saya remaja dulu kan, saya cukup takut nak sembahyang kat masjid kalau saya pakai kasut. Saya cukup takut. Bukan sebab takut apa, takut hilang kasut. Nanti kawan kata, engkau ni takut takut hilang kasut lebih daripada takut Allah. Maka kita pun kata, okeylah, aku tawakal Allah. Aku tawakal pada Allah. Tawakal pada Allah, hilang kasut saya. Hilang kasut kan? Jadi, kita, bila nak sembahyang, Allah, kalau tak bawa beg plastik, Allah, habislah kasut aku. Kan? Tetapi, ada orang nampak itu sebagai satu masalah kan? Maka dia sediakan tempat simpan kasut. Dia sediakan tempat loka simpan kasut. Dia sediakan orang jaga kasut. Kita tengok dulu kalau kita nak pergi ke naik bas kan. Sekarang kan bas banyak pergi dekat disediakan dekat dengan pusat membeli belah. Bila pergi dekat bas, kita dengan beg besar 2-3 beg, tapi nak berjalan. Kalau ada teman bolehlah minta orang tu tunggu beg kita. Tapi nak berjalan, tapi semua kena heret beg-beg tu tadi kan. Leceh. Maka ada orang nampak itu sebagai satu masalah. Bila dia nampak itu sebagai satu masalah, apa dia buat? Dia nampak peluang. Dia sediakan tempat untuk simpan beg. Maka jadi peluang kepada dia. Ha, kan? Jadi sebab itulah kita kena faham. Masalah perlu untuk kita dapat peluang baru. Kan? COVID datang. Yang usahawan-usahawan yang jual emas. Kan? Jadi itu dia, kita kena betul. Peluang kepada peniaga-peniaga online, peluang kepada mereka mak-mak foto yang sama untuk hantar barang, hantar makanan, peluang. Okey. Jadi oleh sebab tu, untuk bila kita dah set last sekali, dan saya tahu Zuhairi kita pun dah tak sabar nak masuk tu. Okey, sikit lagi. Last sekali, apabila kita dah letak semua benda, impian dah ada,
idea, kita dah cari apa semua, kita dah dapat idea, kita nak laksanakannya. Ketika kita melaksanakannya, disebabkan kita baru bermula atau kita berdepan dengan masalah, kita umpama orang yang berada dalam gua yang gelap, maka oleh sebab itu kita buat apa saja kita buat, kita minta Allah permudahkan, kita minta Allah makbulkan dengan cara bertawassul. Bertawassul tu apa? Kita buat benda-benda baik, kita buat benda-benda baik yang untuk mendapat hanya redha Allah. Kita buat benda-benda baik, kita sedekah ke, kita tolong orang ke, kita apa saja benda baik dengan niat untuk mencari redha Allah, ikhlas. Kemudian dalam doa kita sandarkan, kita bertawassul dengan perbuatan baik kita tu tadi, insya-Allah mustajab doa kita. Sebab benda tu adalah kisah diambil daripada kisah tiga lelaki yang terperangkap dalam gua, okey, yang ada dalam hadis yang yang sahih, ya, hadis Nabi ada dalam kitab Riyadhus Salihin, ya, kisah tiga lelaki yang terperangkap dalam gua, yang mana lelaki pertama bila hari hujan dia terperangkap dalam gua, dia lari dalam gua, tiba-tiba batu jatuh tertutup. Bila tertutup batu tu, maknanya mereka berada dalam keadaan gelap gulita. Maka mereka kata tak ada cara, tolak tiga orang tak bergerak batu. Maka dia kata apa, tak ada cara lain, hanya Allah sahaja yang ada. Maka ketika kata Allah sahaja yang ada, marilah kita berdoa minta Allah gerakkan batu itu, bersandarkan, ya, bertawassul dengan amalan-amalan baik yang pernah kita lakukan untuk mencari redha Allah. Maka secara tak langsung, lelaki pertama kata apa? Dia kata, aku dulu, aku memang setiap kali, aku ni pengembala kambing, aku balik, aku perah susu, aku akan bagi mak ayah aku minum dulu. Sekali aku balik lewat, maka mak ayah aku tidur, anak-anak aku pun minta kelaparan, tapi aku tetap tunggu mak ayah aku yang tidur bangun. Dekat fajar baru dia bangun, maka aku bagi mak ayah aku minum susu, baru aku bagi anak-anak aku. Kalau itulah perkara paling ikhlas dalam aku mencari redha-Mu, ya Allah, tolong gerakkan batu itu, batu itu bergerak. Pemuda kedua kata apa? Dulu aku sangat ada hati dengan anak paman aku. Anak paman ni ke sepupu aku. Kan? Aku sangat ada hati. Aku nak menidurinya tapi tak pernah berpeluang. Sekali dia minta pinjam duit. Jadi aku berpeluang. Aku beri syarat. Dengan satu syarat, dia katakan, iaitu berikan aku peluang tidur. Dan ketika peluang itu depan mata, maka dia katakan aku takutlah kepada Allah. Ketika itu aku batalkan niat aku kerana takut aku padamu, ya Allah. Jika itulah perkara paling ikhlas, paling yang untuk mencari redha-Mu, maka tolong buka gua, bergerak gua tu. Lelaki ketiga kata apa? Dia dulu ada pekerja. Maka daripada semua pekerja ni, dia bagi gaji kecuali seorang, pergi tak ambil gaji. Maka oleh sebab itu, duit yang ada gaji orang tu, dia jadikan modal untuk bela lebih banyak lembu dan tambah pengembala. Dan akhirnya pemuda tu datang minta gaji dia. Dia kata apa? Kalau gaji engkau aku dah guna untuk perniagaan. Nah, ambillah semua lembu-lembu tu, pengembala tu sekali, ambillah. Kata aku. Aku buat tu kerana ikhlas dan kerana mencari redha-Mu, ya Allah. Jadi kalaulah itu perkara paling baik aku boleh pernah lakukan, tolong gerakkan. Maka bergerak batu, loloslah semuanya selamat. Jadi ambilkan cerita tu, bila kita dalam keadaan gelap, kita dalam keadaan cabaran, kita dalam keadaan tertekan, kita dalam keadaan tak ada apa-apa, kita ada Allah. Fikirkan apa perkara baik yang kita nak buat hari ini, ikhlas dengan mencari redha Allah, walaupun dengan derma seringgit sekalipun, tetapi kita niatkan lillahi ta'ala, kita sandarkan dalam doa kita, insyaAllah makbul, mustajab. Dan saya doakan tuan-tuan semua terlepas daripada musibah, ujian dan cabaran. InsyaAllah kita balik kepada moderator kita, insyaAllah. Baiklah. Terima kasih DPA atas perkongsian sebentar tadi. Sedar tak sedar menghampiri sejam yang kita bersama DPA, tapi melalui penceritaan dan perkongsian DPA sangat-sangat menyentuh hati dan sangat-sangat dapat membawa manfaat kepada kita semua. Boleh saya simpulkan bahawa kita sebagai manusia memang tidak boleh lari dari cabaran hidup, tetapi kita boleh memilih untuk menukar sesebuah cabaran itu menjadi peluang untuk kita bangkit dan melangkah lebih maju ke hadapan. Satu perkongsian yang cukup-cukup menarik untuk kita semua. Untuk pengetahuan doktor, rakan-rakan FB kita sangat-sangat ramai malam ini dan ramai yang mengutarakan soalan kepada doktor. Tapi saya minta maaf. Saya minta maaf dulu tuan-puan semua. Kita tak dapat nak ambil semua.
kita just pilih soalan-soalan yang terbaik untuk dibacakan kepada DPA untuk DPA jawablah. Okey, boleh saya mulakan soalan pertama eh? Okey, ada yang bertanya, doktor nak tanya, positifkan satu benda yang bagus. Tapi bagaimana dengan toxic positivity? Maksudnya macam mana kita nak pastikan kita ni positif yang sihat, bukan positif yang toksik. Adakah cara untuk kita kenal pasti dan keluar daripada positif toksik ini? Sebab takut bila kita terlalu positif, kita hanya fikir positif sahaja walaupun ada faktor yang membuatkan kita sepatutnya melakukan perubahan. Ha, macam tu soalan kita. Okey. Apabila kita bercakap dengan tentang toxic positivity ini, bermakna kita positifkan semua benda hingga perkara-perkara yang realiti pun kita tetap kerana fikir positif kita langgar juga. Kerana fikir positif kita langgar juga. Sebab itu dalam kita positive thinking itu perlu, tetapi dalam masa yang sama kita perlu juga ada sempadan. Kita kena faham kita adalah manusia yang kita juga boleh buat silap. Kita juga boleh buat salah. Dan kita tidak boleh mengatakan bahawa semua orang bila cakap berkata tentang kita, semuanya berniat buruk. Semuanya berniat tak bagus. Tak boleh. Okey. Contoh misalnya. Okey, saya ambil contoh saya lah. Saya sebagai untuk contoh tuan-tuan. Okay. Bila saya mula tadi, saya kata saya mula terlibat dalam satu perniagaan. Jadi bila ketika saya mula terlibat dalam satu perniagaan baru, ketika perniagaan itu berusia 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, yang mana beribu orang mencipta pendapatan yang ribuan ringgit bersama-sama dengan saya, ketika itu akhirnya saya diserang. Bisnes itu diserang dengan tohmahan. Dengan tohmahan yang melibatkan satu sentimen agama. Okey. Jadi ketika itu, saya seorang yang positif. Tetapi dalam keadaan positif, saya kena juga berhati-hati. Mungkin apa yang nak disampaikan itu benar. Mungkin tomahan itu ada realitinya, ada asasnya. Mungkin tomahan itu betul. Maka apa langkah yang boleh saya ambil? Okey, saya tak boleh redah gitu aja. Oh, I'm positive. Kita redah. Tak boleh. Maka apa yang saya lakukan, kerana kita positif, maka saya kumpulkan tokoh, saya kumpulkan ilmuwan, saya kumpulkan orang-orang yang arif tentang hukum, yang arif tentang fiqh, yang arif tentang muamalah. Kumpul 4-5 orang, tolong discuss dan tolong beritahu saya sama ada benar atau tidak tomahan itu, hukumnya halal atau haram, halal atau subah. Maka apabila semua telah pun berjalan 5 jam dan mereka membuat rumusan kepada saya bahawa ia adalah hukumnya adalah harus, rezekinya adalah halal, bermakna positif itu boleh diteruskan. Nampak tak? Sebab apa? Sebab kita tak boleh main oh positif langgar semua, tak boleh. Kita kena ambil langkah yang berjaga-jaga. Bila saya dah tahu, baru saya teruskan perniagaan itu dan akhirnya saya bina kekuatan. Apa kekuatan? Maka kita pun buatkan, kita nak tahu benda tu boleh, maka kita minta company itu wujudkan satu lembaga panel syariah. Sebuah syarikat daripada luar yang ada panel syariah, maka dahsyat. Jadi kita bina kekuatan. Daripada kita jatuh terduduk, kita bangkit lebih kuat. Itu contoh bagaimana positif boleh kita jadikan sebagai satu peluang untuk memperbaiki keadaan menjadi lebih baik. Okey, alhamdulillah doktor, terima kasih atas jawapan yang sangat-sangat membantu. Alright, kita beralih kepada soalan yang kedua ya, TPA. Daripada Nyak Haizan Hakim, soalannya berbunyi, bagaimana nak uruskan kegagalan selalu buat benda sama sampai ambil masa sampai sekarang? Bagaimana kita nak baik menguruskan kegagalan? Silakan, Dok. Baik, macam mana kita nak urus kegagalan? Kita bukan soal urus kegagalan. Kita soal apa yang kita belajar daripada setiap kegagalan. Kan kita tidak menguruskan urus kegagalan ni, tidak, bukan begitu. Kita kena belajar daripada kegagalan kita. Bila kita buat satu benda tak berjaya, pertama kita kenal pasti kenapa, apa punca yang menyebabkan dia tidak berjaya. Kemudian kita tengok siapakah dalam bidang yang sama, dalam bidang yang sama, dalam bisnes yang sama, kan. Kemudian kita tengok apa yang dia buat sehingga dia berjaya, kenapa, apa yang kita tak buat, apa yang dia ada, apa yang kita tak ada. Bagaimana cara fikir dia dan bagaimana cara fikir kita.
Bagaimana cara buat kerja dia, bagaimana pula cara kerja kita. Maka kita daripada situ, kita bila setiap kali kita gagal, kita kena kenal pasti apakah punca kegagalan. Bila kita kenal pasti apakah punca kegagalan, dia itulah yang saya kata tadi, pengalaman yang mahal. Kan saya kata awal-awal tadi bahawa pengalaman daripada setiap seorang dengan seorang yang lain tidak sama. Ini pengalaman kita. Maka pengalaman itu kita jadikan pedoman, kita jadikan pengajaran dan kita jadikan satu cara yang perlu diambil kira untuk buat keputusan baru nanti. Maknanya pengalaman tu kita kena ambil kira. Jadi oleh sebab itulah maka kita akan dapat membuat satu tindakan, kerangka tindakan yang lebih baik lagi. Ha, kan? Dengan mengambil kira pengalaman tu tadi. Jadi sebab tu bila kita kata mengurus kegagalan, asyik benda yang sama gagal, sebab kita tidak belajar daripada pengalaman kita. Jadi kalau perlu tulis. Apa silap aku tulis? Apa yang aku tak buat? Tulis. Bandingkan dengan orang berjaya. Apa yang dia buat? Tulis semua. Dan insyaAllah kita dapat kerangka tindakan yang baru. InsyaAllah. Okey. DTA, kita ada banyak soalan sebenarnya tapi masa sangat mencemburui kita malam ni. Sedar tak sedar kan? So saya nak pilih satu soalan yang terakhir untuk saya bacakan. Dia ada dua soalan sebenarnya tapi saya gabungkan kerana soalan ni berbunyi lebih kurang serupa lah daripada Puan Alia Raouf dan juga Puan Rosnah Othman. Puan Alia Raouf, soalannya berbunyi macam ni. Apakah cara-cara atau amalan-amalan untuk kita mengingatkan diri untuk bersyukur dan melihat dari sudut yang positif? Dan Puan Rosnah pula bertanya, bagaimana nak sentiasa positif pada semua perkara? Apa yang kita perlu fikir dan kita perlu buat? Nah, silakan Doktor. Baik. Okey. Apabila kita berdepan dengan satu perkara, perkara, cabaran, ujian dan kita jatuh terduduk, kita kena tanya diri kita beberapa soalan. Soalan pertama, ya. Apa Allah nak ajar aku? Kan? Allah nak didik aku tentang apa ni? Kan? Jadi kita kena tanya diri kita, apa yang Allah nak ajar aku? Kan? Yang kedua, apakah pengalaman yang boleh aku kutip? Ha, kan? Yang pertama, kenapa Allah kenakan pada aku ni? Apa Allah nak ajar? Mungkin ada aku buat dosa ke? Mungkin aku ada buat salah dengan orang ke? Kan? Mungkin aku ada silap ke? Itu yang pertama tanya diri kita dulu supaya kita sedar kekurangan kita. Yang kedua, apa yang boleh aku belajar daripada pengalaman ini? Okey. Apa yang boleh aku belajar? Yang ketiga, apa hikmah di sebalik semua ini? Kan? Hikmahnya apa? Kan Allah beri kat kita apa hikmah ni, apa kebaikannya. Yang keempat, apa yang aku boleh lakukan berbeza selepas ini, what can I do differently, kan, bukan benda yang sama, kan, what can I do differently, maknanya apa yang boleh aku buat berbeza selepas ini supaya benda yang hasilnya juga tidak sama. Jadi bila kita tanya 3-4 soalan, maka kita boleh bersifat positif. Apa yang boleh kita lakukan ialah cuba tahan mulut dari bercakap selagi kita tak tanya 4 soalan ini. Kadang-kadang kita tak sabar, kita nak bercakap, kita nak berhujah, kita nak menulis, kita nak komen, kita nak apa. Sebelum buat, pause sekejap. Okay, sebab nak jadi orang positif, pause sekejap. Tanya diri kita ni. Okay, dan yang paling penting setiap kali kita nak bertindak apa pun, apakah manfaat untuk diri aku dan diri orang lain? Apa manfaatnya? Okey? Maka insya-Allah selamatlah, positiflah kita sampai bila-bila pun insya-Allah. Insya-Allah. Okey, terima kasih DPA kerana meluangkan sikit masa untuk menjawab soalan-soalan Q&A daripada rakan-rakan di FB Live kita. Jadi terima kasih tuan-puan semua. Untuk soalan-soalan di ruangan komen FB Live kita, maaf saya tak boleh bacakan semua, tetapi terima kasih kerana sentiasa keep on komen dan bertanya kepada DTA. Jadi tuan-puan semua, izinkan saya kongsikan sedikit info berkenaan dengan inisiatif Adu at MIDEC. Jadi MIDEC melalui BLAST turut menyediakan inisiatif baru iaitu Adu at MIDEC. Ingat namanya, Adu at MIDEC,
Inisiatif ini adalah daripada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi adalah untuk membantu usahawan dengan menyediakan talian khas bagi usahawan untuk berhubung dan mendapatkan bantuan. Okey, boleh bertanya mengenai program-program yang disediakan oleh MIDEC dan juga agensi-agensinya serta mendapatkan sokongan sosial dan juga mental. Tolong simpan nombor ini tuan-puan semua, wajib ada dalam telefon masing-masing. Save nombor ni 1300-881020. Okey, saya sebut sekali lagi, 1300-881020. Jadi sekiranya anda semua memerlukan bantuan dan memerlukan sokongan dari segi mental dan emosi, boleh sahaja berhubung ataupun call nombor ini. Okey. Jadi sedikit pesanan penaja juga, jangan lupa pesanan penaja, jangan lupa untuk terus mengikuti inisiatif MIDEC to You ini dengan melayari Facebook page MIDEC dan agensi-agensi di bawahnya pada setiap hari pukul berapa? Pukul 9 malam, dan mendengarkan topik-topik yang menarik yang akan disampaikan oleh barisan-barisan speaker yang berpengalaman. Okey, jadi tuan-puan semua, sebelum kita mengakhiri sesi ini, kami paparkan satu video pesanan ringkas daripada Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah yang bertajuk Petua untuk Mengekalkan Perubahan Agar Menjadi Tabiat. Jom sama-sama kita tonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah. Ya, ke mana saya pergi pun, di mana baik di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di Indonesia, di mana saya pergi pun akan bertanya, macam mana kita nak kekalkan perubahan yang kita buat ni Pak Haji? Ya, dia panggil saya Haji. Dan dia panggil saya handsome. Tak kisahlah apa cara pun, apa panggilan pun, saya terimalah. Ya, so bagaimanakah cara nak mengekalkan perubahan supaya kekal istiqomah jadi tabiat? Saya kata ada formula, ada kaedah, ada petua untuk kita kekalkan perubahan yang kita buat supaya jangan hangat-hangat tak kucing, hangat-hangat tak ayam dan sebagainya. So yang pertama, tak dapat tidak, kita berdoa lah, ya Allah, kekalkan perubahan yang aku buat ni. Aku nak sentiasa solat taubat setiap malam, maafkan semua orang. Aku nak kalau boleh istighfar 100 kali tak malam. Aku nak kalau boleh tak malam sebelum tidur. Aku nak solat, apa nama kata tu, witir. Nah, contohlah ya, contoh ya. So masukkan dalam doa kita perubahan yang kita nak kekalkan sampai jadi tabiat. Ingat, a new habit is formed in 40 days. Sesuatu tabiat yang baru terbentuk insya-Allah dalam masa 40 hari. Jadi kita doa dan doa dan doa selepas solat untuk memastikan kita akan kekal istiqomah melakukan perubahan yang kita buat itu agar kekal jadi tabiat. Satu, yang kedua tak dapat tidak ialah iklankan, advertise. Ya, sebabnya prinsipnya ialah bila kita lihat, kita ingat. Bila kita ingat, kita naik semangat dan kita buat. Bila kita buat, kita akan dapat. Lihat, ingat. Ingat, semangat. Semangat, buat. Buat, dapat. Iklankan. So tulislah kat mana-mana, kat dinding, kat dashboard kereta, kat wallpaper. Dia ambil you punya handphone, kat wallpaper. Pastikan senyum setiap kali jumpa orang. Pastikan solat taubat setiap malam. Pastikan makan buah sebelum makan nasi, makan buah sebelum sarapan, makan buah sebelum lunch, makan buah. So bila kita iklankan, lihat, ingat, ingat, buat. Ada orang yang terlupa, macam mana nak pesan pada anak-anak supaya masuk rumah dengan bismillah, kul Allah, senyum, assalamualaikum, masuk kaki kanan. Saya kata iklankan tuan, puan, iklankan. Letak kat pintu tu, ya, bismillah, kul Allah, surah ikhlas, senyum, assalamualaikum, masuk rumah kaki kanan. So bila lihat, ingat, ingat, kita semangat dan buat. Dua, ya, dua cara nak kekalkan. Yang ketiga ialah, ni yang saya buat tiap-tiap hari. Beritahu orang tersayang. Ya, saya rasa saya nak tulis buku lah yang. Ya, saya nak tulis buku mengenai teknik, prinsip, petua untuk merangsang ibu bapa sebagai inspirer. Agar satu dunia, mak ayah akan jadi inspirer atau motivator yang berkesan pada anak-anak mereka. So, bila kita beritahu orang tersayang, pertama, orang tersayang, isteri, suami, anak-anak, adik-adik, kawan rapat, orang tersayang ni akan ingatkan kita. Satu, keduanya, doakan kita. Ketiga, akan berikan dorongan, apa nama tu, tips dan panduan. Ya. Keempatnya, dia akan berikan teguran dan peringatan. Kata nak,
tulis buku. Kata nak tulis buku. Kata nak tulis buku. Kata nak tulis buku. Sanggup dengar? Sanggup dengar? Macam rekod rosak tu. Jadi bila orang ingatkan dan ingatkan, ingatkan, insyaAllah kita akan terdorong, ya, naik semangat untuk melakukan apa yang kita azam nak buat. So, beritahu orang tersayang. InsyaAllah kita akan dapat kekuatan dan peringatan, doa, dorongan dan juga dukungan untuk terus bertindak ke arah yang kita ingin kekalkan perubahan itu. Ya, ketiga. Yang keempat, yang anda dan saya sering lakukan. Ya, cara terbaik untuk ingatkan diri, ingatkan orang lain. Cara terbaik untuk mendorong diri, dorong orang lain. So, tiap-tiap hari saya akan dorong orang melalui ceramah, melalui cakap kat radio, kat Facebook Live, kat apa di interpersonal. Apa cara pun, saya akan dorong orang lain untuk berubah ke arah kecemerlangan. Bila kita dorong orang lain, ingatkan orang lain, inspirasikan orang lain, motivasikan orang lain, Allah akan bagi kita kekuatan dan inspirasi dan ilham untuk bertindak. Cakap kena serupa bikin. So, dorong orang lain untuk berubah, ya, insyaAllah kita akan dapat kekuatan untuk kekalkan perubahan kita, ya. Yang keempat, yang kelima, ubah persekitaran. Ya, bila kita ubah persekitaran, semangat kita juga berubah. Itu yang kadang saya kata, okey, rearrange, ya, susun semula perabot di rumah untuk dapat semangat baru. Ya, nak dapatkan isteri baru susah, nak dapat suami baru almost impossible. Jadi kita ada suasana baru, kerusi baru pun kadang mahal. So, susun semula. Recycle lansir kat rumah, ya, adjust supaya suasana baru. Bila persekitaran baru, kita akan dapat semangat baru dan mudah-mudahan kekal perubahan yang kita lakukan jadi tabiat, ya, bila kita lakukan selama 40 hari. Ya, nombor 5. Nombor 6 ialah orang sekarang kan ada WhatsApp-nya, ada blog-nya, ada Instagram-nya, kongsi benda-benda yang baik-baik. Hebatkan yang baik. Kongsi benda-benda yang positif dalam Instagram, blog kita, WhatsApp kita. InsyaAllah ini juga satu cara untuk mengekalkan perubahan, ya, supaya ianya kekal jadi tabiat. Ya, nombor 6. Nombor 7. Kelilingi diri kita dengan orang-orang yang positif. Orang-orang yang akan berikan kita nasihat, pesanan dan motivasi untuk terus kekal. Siapa di sekitar anda akan mempengaruhi diri anda. You are who your friends are. Berkawan dengan orang-orang positif yang sentiasa pesan-memesan ke arah kecemerlangan, kita juga akan cemerlang. Nombor 7. Nombor 8. Cari penasihat, cari sifu, cari mentor. Cari sifu, cari mentor untuk memberi nasihat dari masa ke masa untuk kita terus istiqamah dalam perubahan yang positif. Ya, nombor 9. Terus cari ilmu. Ya, cari ilmu, cari ilmu. Nak cemerlang dunia dan akhirat, kena ada ilmu. Berterusan cari ilmu, kita akan terusan berubah. Ya, dan of course, yang ke-10, ke-11, kita cari rutin-rutin baru yang positif. Bentuk rutin-rutin hidup yang positif. Ya, hobi baru yang positif. Dan kita buat yang terbaik. Bertawakal pada Allah. InsyaAllah, perubahan yang anda lakukan akan kekal jadi tabiat. Salam hormat, salam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Dr. Muhammad Fazil Kamsah atas pesanan tadi. Jadi, tuan-puan semua, sekali lagi terima kasih Dr. Haji Tengku Asmadi bin Tengku Muhammad atas perkongsian hari ini. Terima kasih banyak-banyak Doktor kerana sudi untuk berkongsi ilmu bersama rakan-rakan usahawan yang ramai sangat pada sesi malam ini. Terima kasih Doktor banyak-banyak. Okay, insyaAllah kalau ada rezeki kita berjumpa lagi dalam sesi-sesi akan datang. Okay, jadi tuan-puan semua, teruskan menyokong kami dengan menyertai setiap sesi-sesi menarik Midek 7 yang dikendalikan oleh agensi-agensi lain setiap hari jam 9 malam di laman sosial FB kami. Jadi jangan lupa setiap hari 9 malam duduk dekat depan Facebook Scan, boleh layan dan tonton sesi Midek 7 yang akan disampaikan oleh speaker-speaker yang sangat-sangat menarik. Dalam masa yang sama juga, pada anda, tuan-puan semua yang sudah menjadi follower kami, jangan lupa tuan-puan semua, ini yang paling penting, klik butang favorite di FB page InScan supaya tuan-puan semua menjadi antara yang terawal untuk melihat posting-posting terbaru berkenaan dengan program-program anjuran InScan. Jadi supaya tak terlepas mana-mana info yang kami sampaikan khas untuk tuan-puan semua. Jadi, tuan-puan semua, sekian saja sesi kita dan majlis ilmu kita pada malam ini. Terima kasih tuan-puan semua yang sudi menonton
daripada awal sehinggalah ke penghujung rancangan. Jaga diri tuan-puan semua, stay safe, stay at home, jaga diri, jaga kesihatan. Semoga kita berjumpa lagi dalam sesi Midek to You yang akan datang. Salam sayang daripada kami, seluruh warga Midek dan juga warga InScan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.